saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Umum mengetahui pelakon Putri Sarah sebelum ini mendedahkan dia sering diganggu oleh seorang wanita menggunakan nama Mastura di Instagram miliknya. Malah Putri Sarah berkata dia menyadari kemunculan wanita itu sejak Ogos lalu apabila sering meninggalkan komen berbentuk provokasi terhadap dirinya. Terbaru Mastura dilihat ada meninggalkan komen di perkongsian Putri Sarah serta menyebut nama istri kepada Samsul Yusuf yaitu Ira Kaza. Mastura turut bertanyakan kepada Putri Sarah apa bukti bahwa dirinya adalah ahli keluarga pelakon Kaza Saisi serta mengatakan Ira dapat pahala percuma karena fitnah. Tidak hanya berdiam diri, Putri Sarah berkata dia tidak menuduh sesiapa maupun menyebut mana-mana nama serta mengatakan bahwa individu itu sendiri yang kantoikan diri sendiri. Dalam pada itu, Putri Sarah berkata dia sudah mendengar suara individu di sebalik akaun berkenaan serta mengatakan akaun itu digunakan oleh satu keluarga. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.